Selamat sore Indonesia, selamat sore Koperasi Parbi. Sekarang saya berada tepatnya di Plaza Festival. Plaza Festival ini berada di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Oke. Plaza Festival bersebelahan dengan Gedung Pusat Perfilman Haji Usmal Ismail. Oke. Sekarang mereka sudah berkumpul. Ada Pak Kamran. Hey, halo guys. How are you? Hello. Sini ada ketua koperasi kita Pak Kamran. Halo Pak Kamran. Halo, selamat sore. Sore kembali. Ini buat apa? Wes, ada empok kita. Lela Anggraini. Tuh. Ada juga adindaku Marisa Gebrini. Rapi banget sih. Ya, ada acara. Ini ada Mister Teguh Yulianto. Ada Roro ya, mana Roro? Roro? Roro. Halo, Kang. Oke, Kang Teddy. Halo. Itu ada Kang Teddy Prani. Nah, sore ini kita kembali mengadakan diskusi dalam rangka pembentukan pengurus atau anggota koperasi atau pendiri koperasi. Koperasi Parbi akan dipimpin oleh Pak Kamran sendiri sebagai ketua. Ngomong dong, Pak. Selalu semangat, selalu berpikiran positif, agar energinya positif. Amin. Jauhkan iri dengki, karena iri dengki tandanya tak mampu. Ya kan? Harus percaya pada diri sendiri dan kemampuan diri sendiri. Sini, Pri, ini ngomong. Ya, teman-teman tuh SDM, ya, aset buat koperasi. We are our asset. Ya, okay. Aset. Oke, okay, itu pendapat dari ketua koperasi kita, Pak Amran. Oke, okay, ini ada Kang Teddy. Iya. Kita dalam hidup bermasyarakat, terutama dalam koperasi, membesarkan koperasi Parbi ini, kita harus silih asih, silih asah, silih asuh, silih mikanya, nah, kompak selalu. Ya, itu hal yang harus dilakukan, dilaksanakan. Sukses koperasi Parbi, sukses ketua kita, sukses semuanya. Amin. Ayo, ngomong. Udah, gue lagi makan. Harus saling mengingatkan. Hai, selamat sore. Saya Lela Anggraini. Saya mengucapkan selamat atas ketua koperasi kita, Pak Arman. Semoga sukses koperasinya. Kami sebagai pengurus-pengurusnya akan bekerja semaksimal mungkin. Apa Mas Henry? Jadi kita lagi ada di Kuningan, di Plaza Festival. Kita lagi ada rapat pengurusan. Kita lagi mau bikin sesuatu. Apa ya? Sesuatu lah itu pokoknya gitu. Nanti deh kasih tahu. Oke, ini adinda kita Marisa Jeprina ini, dia juga seorang artis muda yang produktif. Sekarang dia juga memiliki profesi baru di sebagai pengacara muda Indonesia. Oke. Mas. Dulu ngomong gue. Ngomong apa? Ntar gue edit, ntar ngomong aja. Pegang sendiri. Halo, ya ini sama Evri, Bapak Wakil Ketua kita. Kalau Marisal Gibran lu ngomong, tapi ngomong potong dengan Bapak Ketua Koperasi dengan Lela Teddy, pindah di dunia Teddy dan yang lain-lain ada kita juga di sana ya. Kita lagi berencana untuk penyusunan pengurus-pengurus koperasi. Semoga segala sesuatunya dilancarkan dan membawa berkah bagi kita semua, gitu ya. Yang penting dengan hati yang lulus lah kita melakukannya.